baik. Enggak mau saya. Saya mau di Indonesia lebih baik. Baik jalannya, baik kantornya, baik pasarnya, semuanya harus lebih baik. Dan kita harapkan nanti masyarakat bisa memanfaatkan, terutama untuk arus perdagangan, arus ekonomi dari sini ke sana. Jangan sampai dari sana ke sini, dari sini ke sana. Tuh. Yang sudah dimulai kan di sini Entikong. Nanti selanjutnya yang di Mutamasin, Aruk, Bimini, di Skow, itu tahun depan ini sudah dimulai. Ya. Ada 7 titik lintas-batas yang semuanya akan dikerjakan seperti ini. Tapi ini saya kira nanti akan jadi contoh bahwa yang namanya muka terdepan itu diperlukan dalam rangka baik kebanggaan sebagai bangsa Indonesia maupun dari sisi ekonomi sebagai titik pertumbuhan ekonomi untuk mendorong arus barang dari Indonesia ekspor ke negara lain.